cuma sekarang ni, saudara, bila semalam, selepas saya nak cerita juga sendiri tentang presiden atau apa pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin. Sebab semalam dia mengatakan bahawa agak janggal apabila UMNO minta supaya ahlinya menyokong calon-calon yang bertani daripada DAP. Hari ini, saudara, ahli jawatankuasa eksekutif pusat DAP, Sheikh Umar Bagharib Ali, dia terus terang menemplak pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana bila sikap bingung yang dizahirkan apabila ada pemimpin UMNO meminta ahli menyokong DAP pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut Sheikh Umar, dia kata sebelum ini Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Parti Bumi Bersatu pernah mengajak rakyat menyokong DAP. Sebab itu saya dah cakap, jangan kita buat kenyataan yang bukan-bukan. Dulu kamu dah buat, tiba sekarang ni orang lain tak boleh, kamu buat boleh. Jadi sebab itu kata Sheikh Umar Bakri, dia kata meskipun beliau rasa agak luar biasa mengenai perkara tersebut, namun ia sebenarnya bukanlah sesuatu yang ganjil bagi diri Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin sendiri pernah berkempen agar menyokong DAP dalam satu ucapannya pada Januari 2018. Ini kenyataan saya. Beliau pernah memberitahu prinsip PPBM, siapa bertanding atas Pakatan Harapan, DAP, Amanah atau Keadilan, kita sokong 100%. Pada ketika itu, beliau begitu yakin setelah terbuang dari UMNO, PBM dan Pakatan Harapan telah menjalin kerjasama. Hasilnya, Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum ke-14. Jangan lupa, saudara. Menurut Sheikh Umar lagi, kali ini gabungan 19 parti telah bermufakat untuk merealisasikan titah Yang Bertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ritauddin Al-Mustafa Billah Shah agar sebuah kerajaan perpaduan dibentuk pasca PRU15. Jadi seruan untuk mengukuhkan kerajaan ini adalah penting bagi memastikan kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara. Jadi termasuklah bila nak berdepan dengan pilihan raya negeri dan sebagainya, perlu ada kestabilan dan bukan luar biasa. Kenapa pula Tan Sri Muhyiddin mengatakan luar biasa? Dan katanya ada teman mengatakan tulisan yang menyatakan bagaimana berdekat ahli UMNO menyokong dan mengundi MCA dan India serta memberi kemenangan kepada calon-calon mereka dalam PRU. Apakah ia tidak janggal? Kerana MCA MIC sebenarnya rakan dalam Perikatan Barisan Nasional. Ini sebenarnya, saudara, saya melihat teman saya menghantar tulisan. Dia mengatakan bagaimana berdekat ahli UMNO menyokong dan mengundi calon-calon keturunan China ataupun India daripada MCA dan MIC. Dan hari ini pun UMNO akan mengundi calon DAP yang mungkin adanya calon daripada Melayu, ada daripada India ataupun daripada China atas dekat Pakatan Harapan. Jadi sepatutnya sentimen bangsa ini, saudara, tidak perlulah timbul kerana pengalaman orang Melayu UMNO khususnya dalam Perikatan dan Barisan Nasional, mereka tidak kekok untuk mengundi calon MCA dan MIC. Tak ada masalah. Kali-kali ini kerana MCA dan MIC ternyata gagal untuk menarik sokongan daripada warga keturunan mereka sendiri. Jadi sebenarnya saya berdekat lamanya UMNO bermusuh dengan DAP. Jadi sekarang ni memanglah bukan senang untuk memadam kebencian antara UMNO dengan DAP, tetapi secara perlahan-lahan benda ini dapat direalisasikan. Itu yang dimaksudkan oleh Presiden UMNO Dato' Zahid. Dia kata bukan mudah untuk mengajak warga UMNO bersama-sama menyertai dalam Pakatan Harapan ini kerana ada DAP. Tetapi perlulah diusahakan kalau kita boleh menerima MCA, kita boleh menerima MIC, apa salah dengan MDAP? Kalaulah parti DAP itu yang dituduh komunis macam mana, sedangkan mereka yang menuduh parti DAP dulu pernah berada dalam kerajaan, kenapa mereka tak ambil tindakan? Kenapa mereka menyokong DAP? Dr. Mahathir pernah berganding bahu bersama dengan DAP, malah mengangkat presiden pengerusi di atas Yusuf Agong DAP sebagai menteri kewangan. Jangan lupa soal ini, saudara. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin waktu mewujudkan Pakatan Harapan nak menumbangkan UMNO Barisan Nasional, boleh berpeluk-peluk dengan DAP. Sekarang ni janggal. Ini masalah lah, saudara, sebenarnya. Memang saudara tidak menafikan dulu UMNO ni diwujud sebab benci pada DAP dan sebagainya. Tapi kenyataan Tok Ahmad Maslan itu lain tak ada, saudara. Semata-mata untuk mengajak agar rakyat sedar
bahawa yang penting sekarang ni kita mahu mewujudkan kestabilan politik. Itu yang paling penting, saudara. Sebab macam saya katakan semalam, saudara, logika politik hari ini, dinamika politik hari ini, yang paling penting, pemain-pemain politik, pertama sekali, jangan tinggalkan Allah. InsyaAllah, Allah tak akan tinggalkan kita. Dan ahli-ahli UMNO khususnya, pimpinan-pimpinan akal umbi khususnya, perlulah dalam awal dan sekarang ini, merapatkan diri dengan masyarakat. Itu yang penting. Sebab masyarakat ataupun warga, rakyat, sudah merasakan terlalu jauh dengan pimpinan UMNO yang terdahulu. Hari ini, pemimpin-pemimpin UMNO yang baru ini, mereka muda. Dan gandingilah ataupun dampingilah rakyat. Kerinduan rakyat itu supaya dapat terubat, saudara. Jadi, jangan tunjukkan gaya mewah hidup. Dulu, pemimpin UMNO ni tunjuk dia punya gaya hidup. Maklumlah, ahli parlimen, ahli luar negeri, pengerusi DLC, keluar daripada kereta. Kereta yang bukan kecil-kecil, saudara. Kereta-kereta kayangan, BMW, Mercedes. Dan ada pejabat Velfire. Oh, rakyat jauh hati tengok. Hari ini, ketepikan persoalan semua. Jangan bermegah-megah. Jangan sombong dengan rakyat. Saya, Zam Taib, saya no gerakan PAS dan pribumi. Terpulanglah pada saudara. Saya bagi saya, masing-masing, saudara Rubiah bin Usman, dia kata yang penting jangan main mata. Betul. Saudara, yang penting bagi saya, jangan sombong dengan rakyat. Jangan sombong dengan masyarakat. Jaga kebajikan rakyat. Apa sahaja masalah kebejatan hari ini, tangani. Sebagaimana yang saya bual tadi dengan apa perbualan saya dengan saudara Nordin tadi, dia merasakan bahawa UMNO sendiri pun seolah dilihat tidak memayungi warga kita. Sebab tempat mengadu tak ada. Sekarang ini bukalah pejabat UMNO di peringkat bahagian-bahagian seluas-luasnya untuk tempat rakyat mengadu dan santuni setiap masalah. Soal tanah ke, soal bilateral ke, soal apa saja. Memang kita tahu dulu, dulu pejabat UMNO tu banyak duit. Sekarang dah tak ada. Tapi saya rasa rakyat akan faham. Rakyat negara kita ini bukan mereka suka untuk menjadi pengemis. Tapi sikap kesombongan pemimpin dulu, ini yang membuatkan rakyat bosan, benci, meluat. Itu perlu dikikis. Saya harap agar pimpinan UMNO di bawah ini kepimpinan Tun Sri Hamidi yang sudah pun melakukan islah dalam kepimpinan, sejajar dengan kerajaan Madani ini, kita harus merubah. Mesti dilihat mesra rakyat. Mesti dilihat tidak menunjukkan kekayaan diri saya. Nah, rakyat tahu. Macam di Kelantan sekarang ni. Apa salahnya? Tun, minum kopi. Apa khabar, Bear? Lama tak jumpa. Rakyat rindu sebenarnya, saudara. Tapi mereka yang menjadi apa-apa pemimpin di peringkat bahagian dan sebagainya, itu sombong. Itu yang buat rakyat berjauh hati. Bukan benci pada parti. Tidak. Sikap pemimpin itu. Nak jadi pemimpin, kenalah benar-benar berjiwa pemimpin. Jiwa pemimpin, rakyat sentiasa di hati anda. Kalau itu anda lakukan, saya tak ada nampak, tak ada masalah bagi rakyat untuk bersama-sama dengan UMNO. Dan yang paling penting, tak payah lagi kita nak maki hamun orang. UMNO lahir di istana. Budaya istana itu perlu dipertahankan. Tak payah nak maki orang. Siapa nak tinggal ke UMNO, silakan. Pintu rumah UMNO terbuka luas. Nak datang, nak masuk, boleh. Nak keluar pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah dah keluar tu. Oh, segala keburukan pun timbul. Tak payah. Sebab mereka yang meninggalkan UMNO, dia dah tahu buruk. Kalau mereka baik, berjiwa, besar, mahu menangani rakyat, mereka takkan meninggalkan UMNO. Sebab mereka mendapat kekayaan dari UMNO. Itu jelas. Orang macam ini tak payah kita nak maki. Saya dengan sendirinya rakyat dapat baca. Kau dulu kaya raya dengan UMNO. Kau kaya jadi wakil rakyat. Kau jadi ahli parlimen. Kau dulu jadi menteri. Kena UMNO. Sekarang ni kau tak ada lagi dapat jawatan. Kau maki UMNO. Rakyat dapat melihat, saya. Tak payah nak bangkit-bangkitkan. Tak payah kita nak tunjalkan. Biar rakyat yang memikirkan. Dan elakkanlah bila ada majlis-majlis tu mesti ada karaoke, mesti menyanyi. Tak payah. Dan kita harus berdoa dan bertawakal. InsyaAllah, saya yakin pemimpin yang baru sekarang ini yang dapat menyantuni rakyat, rakyat akan bersama. Hari ini, saudara, memang pun dari segi Perikatan Nasional, mereka dalam keadaan cacah marbah, saudara. Mereka tengah pening ni. Besok 22 bulan, parlimen bersidang. 26 bulan, pengerusi mereka akan menjawab di mahkamah. Akan bermula pendedahan demi pendedahan. Rakyat nak tahu. Rakyat akan terdedah dengan apa yang mereka lakukan.
bahawa apa yang mereka lakukan selama ini banyak sembang kari. Ha, jadi saudara Isyam Melaka betul dia kata bila tak ada pangkat tinggalkan UMNO. Nak carilah, carilah, tak apa, tak ada masalah. UMNO kekal. Ini rumah agama UMNO, rumah agama orang Melayu. Ada budayanya. Jangan sekali-kali kita mencaci. Saya kadang-kadang kalau anak-anak yang maki hamun bapaknya, saya tidak hilang penghormatan. Kita harus menjaga bapa kita. Ha. Saudara Azizul Abdul Hamid, dia kata, saya tak mau menuduh begitulah saudara. Biarlah Tan Sri Mudin menjawab nanti di mahkamah. Kita dengar sendiri. Nak kita kata sakal. Sebab saya selalu bersikap, no one is guilty unless proven by court. Kita sama-sama tunggu. Biar mahkamah menjatuhkan hukuman dan buat keputusan. Saudara Fazilah Abdul, MB Kedah lagi tarik. Baik punya, tak tahu apa yang ditarik saudara. Jadi menti-menti, Yang Muhammad, memang betul saudara, kadang-kadang orang benci. Saya selalu menegur. Saya boleh tegur kalau saya jumpa dengan Presiden. Saya selalu menegur, bila Yang Muhammad, Datuk Seri Presiden, turun jumpa dengan rakyat atau majlis kerakyat. Jadi bodyguard-bodyguard yang ada tu berlapang landa lah. Tak payahlah kita nak sempitkan. Sebab rakyat rindu nak berjabat tangan. Tapi kalau mereka ditepikan, ditolak-tolak, jadi mereka berjauh hati. Dan negara kita ini bukan macam negara di sebelah negara-negara apa Afrika sana, pemimpinnya bermaki-maki, macam-macam. Keselamatan terjamin. Orang Melayu ni budi bahasanya tinggi. Takkan ada pun orang Melayu tiba-tiba nak cakap, nak balik. Tak ada. Kalau bercakap-bercakap begitu sindir-menyindir saja. Jadi, para bodyguard. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tengok itu hari. Bagus cara begitu. Bila dia naik kapal terbang, naik helikopter tu, tengah panas dia cakap pada anggota pasukan keselamatan, tak apa, balik. Panas ni, balik. Jadi, itu sepatutnya. Dan jangan kita tunjukkan, kita sekat agar pemimpin. Memang kita tahu rakyat tak sabar untuk menjabat tangan pemimpin. Artinya ada kasih dan sayang. Tapi kasih dan sayang itu boleh jadi benci, boleh mengundang kemarahan. Kalau mereka nak bersalam pun tak boleh. Jadi izinkanlah begitu. Pak-pak menteri daripada UMNO, timbalan-timbalan menteri daripada UMNO, orang UMNO bila turun jumpa rakyat, ketepikan soal protokol ini. Duduklah bersama dengan rakyat. InsyaAllah rakyat akan bersama dengan anda. Tapi bila anda memisahkan diri anda dengan rakyat, tunggulah rakyat akan menghukum anda. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.